Tidak ada kesempatan kita untuk lari, menghindar dari yang namanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah SWT, katakanlah kematian yang kita berlari darinya. Jadi kita menganggap kematian itu ada di belakang kita. Kita berlari darinya, menghindar dari kematian tersebut. Kata Allah, fa innahu mulaqikum. Kematian itu justru akan datang dari arah depan kita. Justru dia yang akan menemui kita. Bahkan kalau kita bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah, meskipun kita berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun, kematian akan mendatangi kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang jadi persoalannya adalah ketika kematian itu datang, yang kita tidak tahu kapan datangnya, ketika kematian itu datang, bagaimana kondisi kita? Apakah kondisi dan keadaan kita sudah dalam keadaan kondisi dan keadaan yang sudah siap berjumpa dengan Allah atau tidak? Jangan-jangan ketika kematian datang, kondisi kita belum siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu menyiapkan bekal. Karena jangan sampai kematian datang sementara kita belum siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.